بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما المسلمين والمسلمه ومرساتي في pendengar radio roja. kaum muslimin wal muslimah di mana saja antum berada yang insya Allah semoga senantiasa dicintai dirima, dirahmati serta dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita memuji bersyukur serta mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala terkhusus di sore hari yang penuh berkah ini di tengah limpahan nikmat-nikmat Allah baik nikmat yang zahir dari kesehatan badan setelah panjang umur masih ada keluasan rizki dan nikmat-nikmat yang lainnya terkhusus juga ada nikmat-nikmat yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat. Masya Allah, Alhamdulillah. Sore hari ini kita masih mantap mengucap mengucapkan amsayina ala fitratil Islam. Ya, yeah? Kami masuk di waktu sore hari ini masih di atas fitrah yaitu fitrah Islam, agama yang hak, alhamdulillah. Semoga kita terus bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alhamdulillah semoga kita pun diangkat derajatnya oleh Allah yaitu ditetapkan di atas iman. Menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan pusat perhatian kita Bagaimana kita pun bisa bertemu dengan Allah dalam dalam keadaan memiliki kekuatan iman. Karena merekalah yang akan bahagia. Allah katakan qad mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Tentunya maa'sal muslimin tak luput juga nikmat yang sangat besar apakah apa, adalah apa yang kita lakukan di hari ini? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita duduk-duduk sejenak dalam rangka hayya bina najri sa'atan nazdadu imanana. Mari kita duduk sejenak untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Allahu akbar. Yaitu duduk-duduklah rangka talabul ilmi. Menuntut ilmu yang merupakan sumber segala kebaikan dan cas bagi keimanan seorang hamba. Ya, keimanan seseorang tinggi dan rendahnya itu juga disebabkan kekuatan atau kerendahan ilmunya. Maka insya Allah dengan kekuatan ilmu yang dimiliki semakin kuat ilmunya. Pengenalannya kepada Allah, kepada agama Allah, kepada tuntunan Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Maka semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sungguh sangat beruntung ketika seorang hamba senantiasa dibudak oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu untuk yaitu senantiasa menempuh jalan tolabul ilmi yang di hari ini jalan-jalan untuk tolabul ilmi begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salah satunya apa yang kita lakukan ya melalui media-media yang mubarak TV Roja, Radio Roja dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa duduk di setiap tempat kita ya di rumah kita masing-masing yaitu untuk tolabul ilmi. Oleh karena tidak ada yaitu tidak ada alasan bagi kita di hari ini untuk tidak tolak boleh ilmu sementara menuntut ilmu adalah darurat ya untuk menguatkan iman kita dan mensucikan jiwa kita kamu simin rahimakumullah tentunya tidak ragu lagi bahwa ilmu yang tertinggi ilmu yang teragung ilmu yang merupakan asas seluruh ilmu ya yang harus terpatri dalam jiwa seorang hamba adalah ilmu tauhid ilmu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang merupakan asas kebahagiaan, asas kesucian, asas kebaikan. Apabila tauhid seseorang tinggi dan kuat insyaallah, bangunan agama pada dirinya juga akan baik dan sempurna. Dan sebaliknya adalah sebaliknya. Maka masa muslimin rahimakumullah oleh karena itu di pagi di, di sore hari ini insya Allah ya kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang dikumpulkan dalam buku yang sederhana itu hati yang mentauhidkan Allah sengaja buku ini ya kita kumpulkan pembahasannya dalam rangka mengingatkan kaum muslimin tentang perkara yang agung ini yang hubungannya sangat kuat dengan hati seorang hamba dan pusarannya ada di hati seorang hamba sementara subhanallah kesucian seseorang kebaikan seseorang juga tergantung kesucian hatinya dan subhanallah perkara yang paling utama untuk kita sucikan hati kita dan dengannya kita mensucikan hati kita adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa taala maka alhamdulillah semoga insyaallah buku ini atau pembahasan ini bisa membimbing kita ke jalan tauhid yang sahih ke jalan tauhid yang lurus ya semakin kita menguatkan ma'rifah pengenalan kita kepada Allah sehingga semakin jelas yaitu jalan kehidupan kita menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat kita insyaallah taala Masyaul muslimin rahimakumullah uh, pada pembahasan yang lalu kita ya sudah Membahas dan sudah dibaca mukodima tentang pentingnya kesucian hati dan sucinya hati dengan kekuatan tauhid yang paling utama, dengan tauhid, kekuatan tauhid seorang hamba ya, karena sucinya tauhid seorang hamba akan berimbas kepada kesucian seluruh ya, hiruk-pikuk kehidupan dia, baik dalam urusan agama begitu juga dalam urusan dunia. Ya, karena tentunya secara umum bahwasanya hati dalam jiwa seorang hamba tak ubahnya seperti seorang sang raja atau seperti sang raja. Apabila hatinya baik, hatinya suci, hatinya bersih, insya Allah seluruh anggotanya, ya prajurit-prajuritnya itu seluruh anggota badannya akan ikut baik. Sebaliknya, subhanallah, tatkala hatinya kotor, penuh dengan noda, Ya dan kotoran hati dan noda hati yang paling berbahaya yang paling buruk bahkan noda yang kalau kita wafat membawa noda tersebut ya tidak bisa diharapkan ampunan yang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu noda kesyirikan. Ya, keburukan di atas segala keburukan yang terjadi pada diri manusia tatkala mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu apa yang telah kita bahas di mukaddimah pada kesempatan yang lalu. Adapun di hari ini, ya juga masih sebetulnya at-tamhid mukaddimah mukaddimah dari buku ini karena hakikat atau inti dari pembahasan buku ini adalah mengenal perkara-perkara yang dengan perkara-perkara tersebut seseorang memiliki kekuatan tauhid. Dari sisi ketauhidan yang ada dalam hati seorang hamba. Ya, insya Allah nanti pembahasan kita itu dari inti pembahasan kita dalam buku ini. Adapun di hari ini ma'asal muslimin, sebelum kita jauh mengenal hati mutawahidikan Allah, hati yang tunduk, hati yang tawakal, hati yang cinta dan seterusnya, barangkali kita perlu mengetahui yaitu pembahasan dalam bab kedua silakan yang sudah memegang bukunya di halaman 12 yaitu mengenal makna tauhid dan keindahan tauhid Allahu akbar Sekali lagi pembahasan dalam bab yang kedua ini yaitu mengenal makna tauhid serta mengenal bagaimana indahnya tauhid masyaallah Bagaimana bahwasanya dan ini membawa keindahan kepada kehidupan kita. Baik, maka di sini ada dua, dua ada dua sub pembahasan. Pertama mengenal makna tauhid. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Para ulama tentu saja tidak asing bagi kita ketika membahas tentang perkara tauhid yang merupakan perkara inti dan asal dalam kehidupan kita, mereka mentafsirkan makna tauhid agar kita tentunya betul-betul ya bisa merealisasikan tauhid sesuai dengan maknanya. Maka masal muslimin rahimakumullah. atau tauhid sesuai dengan namanya tauhid. Ya, dari kalimat secara bahasa waha'da yuwahidu tauhidan wahidan yaitu dari kalimat waha'da yuwahidu tauhidan jalus syi'i wahidan menjadikan segala sesuatu menjadi satu ya menjadikan segala sesuatu menjadi satu. Oleh karena itu kita sering dengar kalimat tauhidul ummah tauhidul al ummah yaitu menyatukan umat maka kita menggunakan bahasa at tauhid ya itu secara bahasa bahwasanya tauhid dari kalimat wahada yuahidu tauhidan masdar dari kalimat wahada yuahidu tauhidan yang artinya ja'lu wahidan menjadikan sesuatu menjadi satu tidak ada duanya tidak bercabang ya tidak ada sekutunya maka ma'asal muslimin rahimakumullah maka dari sini kita juga dapat mengambil faidah makna bahwa ketika kita mengatakan tauhidullah azza wajal jal mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala maka ya artinya adalah menjadikan Allah menjadikan Allah satu-satunya zat ya satu-satunya zat yang kita sembah Mentawidkan Allah menjadikan Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat ketuhanan. Yang memiliki yang berhak disembah, diibadahi. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di alam semesta ini yang merupakan pengatur, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Dan Dialah satu-satunya yang berhak disembah oleh, oleh oleh kita. Oleh karena itu, maka muslimin kamallah ketika kita mengatakan mentauhidkan Allah maka artinya bahwasanya kita tidak menjadikan apapun di alam semesta ini ya selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita sebagai Tuhan yang kita yakini bahwasanya dia menciptakan seluruh alam semesta dia mengatur seluruh alam semesta dia memiliki seluruh alam semesta dan dia berhak di disembah maka tidak ada yang berhak disembah juga di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asal muslimin ya, para ulama mengatakan bahwasanya hakikat tauhid kembali kepada satu kalimat yang sangat agung yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah berhak disembah kecuali Allah. Ya, la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah yang isinya an nafiyu di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah. Ya, di alam semesta ini kemudian al-isbat ditetapkan bahwasanya yang berhak disembah di alam semesta ini ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah apapun selain Allah ya, maka adalah statusnya sama. Mereka adalah diciptakan mereka adalah dimiliki, mereka adalah diatur, dan mereka adalah alam. Sebagaimana Allah katakan, Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh, yang mengatur seluruh alam, sementara alam adalah kullu Allah. segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Dan ini perkara yang teragung, ya, yang merupakan judul besar hikmah dan tujuan Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan seluruh makhluknya agar kita mentauhidkan Allah. Allah menciptakan khususnya jin dan manusia kita. Tujuan utamanya, hikmahnya, maksud yang tertinggi adalah agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan satu-satunya dia Allah ya yang kita yakini memiliki hak ya uluhiyah rububiyah ya ketuhanan yang dia pun menciptakan mengurus alam semesta ini maka masalah muslimin rahimakumullah ya dan itulah dahulu yang dibawa oleh para rasul di mana para rasul dahulu subhanallah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan fitrah manusia karena hukum asal manusia adalah mereka sudah memiliki persaksian dengan Allah Ya bahwasanya mereka bersaksi bahwasanya Allah lah Rabb mereka yang berhak disembah dahulu di alam ruh. Ya wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. Di mana Allah telah pernah melakukan pengadakan perjanjian ya dengan seluruh makhluk ya seluruh manusia di alam ruhnya. Dengan Allah bertanya kepada mereka meng ber mengambil ikrar dari mereka alastu bi rabbikum bukankah aku adalah rab kalian rab kalian yang mengatur dan memiliki dan menciptakan alam semesta ini di yang aku lah yang berhak disembah di maka seluruh calon-calon yang akan menjadi makhluk di alam semesta ini mereka menyatakan qalu bala syahidna ya kami bersaksi Nah, maka kata Allah kiamati inna Jangan sekali-kali ya ketika nanti di hari kiamat ya mereka mengatakan kami lupa dengan perjanjian itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya untuk mengingatkan perjanjian itu. Agar mereka ingat dengan perjanjian dengan fitrah mereka. Diingatkan oleh para rasul, oleh karena seluruh rasul yang diutus tidak ada satupun rasul yang diutus dari semenjak zaman Nuh alaihissalam dari mulai yang munculnya kesyirikan di zaman itu sampai ditutup dengan Rasul terakhir dan Nabi terakhir Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah subhanallah dalam rangka mengingatkan umat seluruh manusia dan bahkan jinnya agar kembali ya kepada dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan Wa laqad fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut ya telah kami utus kepada ke setiap umat seorang rasul ya di mana ajakan mereka untuk umatnya satu tidak ada yang berbeda seluruh rasul ani abdullah itu agar mereka hanya menyembah Allah semata wajtanibut togut dan menjauhi apapun sesembahan selain Allah dari togut tagut ay kullu min dunillah segala sesuatu apapun yang disembah selain Allah. Ya. Yeah. Wama ma arsalna min <tip> rasulin dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Bahwasanya tidak ada satupun nabi yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Wama ma arsalna min kami min rasulin. Tidak ada satupun nabi yang diutus sebelum engkau wahai Muhammad illa nuha ilaihi kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Fa'budun bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku maka hanyalah sembah aku kata Allah maka ma'asul muslimin begitu juga kitab-kitab terdahulu sampai ditutup dengan kitab Al-Quran seluruh kitab terdahulu ya dari mulai perjanjian lama yaitu Zabur ya kemudian perjanjian baru ya Zabur dan Taurat perjanjian baru yaitu Injil Subhanallah Ditutup dan disempurnakan dengan Al-Quran, seluruh kitab-kitab itu di atas keasliannya dahulu diturunkan oleh Allah. Hakikatnya, sebetulnya mengajak kepada tauhid. Adapun sekarang, ya, tentunya kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah terjadi. Al bi aidihim. Ya, mereka telah mengkotori, ya, dengan tambahan-tambahan oleh, yaitu ulama-ulama mereka. Sehingga kitab-kitab yang dahulu turun kepada Musa, turun kepada Daud, turun kepada Isa. Ya sudah tidak lagi yang asli di hari ini. Allah yang mengatakan. Ya, sungguh celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Padahal itu mereka yang menulis. Ya. Dia samanan untuk mereka jual dengan harga yang murah maka Allah katakan celaka bagi mereka. Kecuali Al-Quran. Oleh karena itu subhanallah tidak ada kontradiksi dalam urusan ini. Antara kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran. Ya bahwasanya semuanya ajakan kepada tauhid. Oleh karena itu ajakan yang ada dalam Al-Quran. Ya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Persis seperti ajakan yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang tidak ada satupun kitab yang menyatakan Uzair anak Allah. Isa anak Allah dan mereka yang menyembah nama menyembah yaitu ilah-ilah selain Allah karena Al-Quran sekali lagi dan kitab-kitab sebelumnya judulnya sama ya naam Allah katakan alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin wa ani'buduni hada siratun mustaqim sudahkah bukankah sudah ada perjanjian ya dengan kalian wahai, wahai anak Adam yaitu Allah tak syaitan janganlah kalian menyembah syaitan ya dan seluruh sesembahan selain Allah hakikatnya menyembah syaitan karena syaitanlah yang memberikan propaganda Wa ani kata Allah maka sembahlah Aku semata Hada Siratun Mustaqim inilah jalan yang yang lurus inilah jalan yang jalan yang lurus ya maka kita men meniadakan seluruh sesembahan selain Allah SWT. keyakinan keyakinan kepada selain Allah ya yang diyakini ada ilah yang ya, selain Allah yang dapat mendatangkan manfaat, dapat menolak madarat, memberikan keselamatan, ya memberikan rizki, memberikan keluasan, memberikan panjang umur, ya lalu kita sambat-sambat nama anak, lalu kita berdoa kepadanya, kita gantungkan urusan kita kepadanya, kita bertawakal kepadanya, ya lalu kita sujud, apalagi kita sujud dan ruku kepadanya. Maka ini semuanya adalah kesesatan yang paling tinggi. Kenapa? Karena ya naam bahwasanya uh, kita diwajibkan untuk hanya mentauhidkan Allah dan ini adalah agama seluruh para nabi. Maka asal muslimin itu makna tauhid ay ja'lu an 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 lillahi an ta'ala yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tapi muslimin rahimakumullah. Para ulama ketika telah menjelaskan tentang tauhid ya dan kandungan tauhid serta konsekuensi tauhid ketika mereka melihat kandungan seluruh ayat Al-Qur'an. Begitu juga kabar-kabar Nabi SAW melalui hadis. Maka mereka menyimpulkan atau dalam istilah lain istinbat atau istiqra. Ya, menyimpulkan dari seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba ya hendak mentauhidkan Allah maka tidak keluar dari tiga perkara yang harus kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentauhidkan Allah. Ya, oleh karena itu para ulama membagikan yaitu perkara tauhid tersebut kepada tiga ya e, tiga jenis tauhid atau tiga perkara tauhid yang harus betul-betul lurus dan kuat terpatri dalam jiwa seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat dalam halaman 12 dan seterusnya ya yaitu pembagian tauhid yang insyaallah tidak asing per, apa pelajaran ini bagi kita ini ya sebagai pengulangan atau tambahan bagi kita yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Ya, tauhid ar rububiyah dari kalimat Rabba ya Rubbu Rabban. Dan ini juga salah satu nama di antara nama Allah. Rabb. Bahkan kita dapatkan di awal surat dalam Al-Qur'an dan di akhir surat dalam Al-Qur'an. Awal surat Al-Qur'an apa? Alhamdulillahi Rabb al alamin Kemudian di akhir surat Al-Qur'an Qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Rabb. Ya. Naam asal muslimin kamallah. Dari sini. Ya. Tergantungan. Eh, kandungan nama Allah SWT. Bahwasannya Allah Rabb. Maka. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memiliki kekhususan rububiyah. Apa itu rububiyah? Atau. Tauhid rububiyah. Yaitu. Tauhidullahi ta'ala bi af'alih ya bahwasanya mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan dia subhanahu wa taala di mana kalimat Rabb, dari kalimat rabb ya rubu rabban yang memiliki makna mengatur ya setelah dia pun menciptakan dan dia pun Allah subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta ini Allah subhanahu wa taala wahdah maka Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dat yang berbuat di alam semesta ini. Dari mulai dia menciptakan satu-satunya dat yang menciptakan di alam semesta ini. Ya tidak ada sebesar atau sekecil apapun makhluk yang yang ada di alam semesta ini. Termasuk kita, termasuk perbuatan kita adalah yang menciptakan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu kulli syait. Bahasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk kita termasuk perbuatan 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 kita. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Ini semuanya terjadi ya dengan yaitu penciptaan Allah SWT. Kemudian Allah pun yang mengatur seluruh alam semesta ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini mengatur lihat alam yang ada yang kita saksikan matahari berputar pada porosnya siang dan malam siri berganti bulan begitu juga datang dan pergi ya termasuk mengatur kehidupan kita kapan kita hidup kapan kita sakit kapan kita wafat bahkan terjadi hujan di sini terjadi malapetaka di sini ya naam seseorang lahir kemudian subhanallah termasuk mengatur rezeki kita Ya razik yang mengatur rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan keselamatan, yang mengatur rezeki kita, ajal kita. Setelah menciptakan dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang menyertai Allah dalam ya perkara ini. Dialah satu-satunya yang berbuat di alam semesta ini. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh Wa ja Segala puji bagi Allah SWT samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi wa ja nur dan Allah yang menjadikan menciptakan itu kegelapan dan cahaya. Baik kegelapan dohir maupun kegelapan batin, baik cahaya dohir maupun cahaya cahaya batin. Maka masyal muslimin Allahu akbar, Allahu akbar. Maka tidak ada yang berbuat di alam semesta ini. Kejadian apapun kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Besar, Allah Maha Gagah, Allah Maha Kuat Subhanahu wa taala. Namun masalah muslimin perlu diketahui bahwasanya pengakuan seorang hamba terhadap rububiyah Allah ini tidak ada perselisihan. Ya, seluruh manusia bahkan jinnya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya Mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga subhanallah banyak ayat dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang bagaimana pengakuan manusia atas rububiyah Allah. Allah. Allah yang menciptakan, Allah, Allah yang menghidupkan, Allah, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rizki Allah yang mengatur se alam semesta. Ya, subhanallah, karena fitrah manusia mengakui ini. Maka ketika Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samaa'a man khalaqahum la yaquluna Allah. Lihat di halaman 14, ya Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf wala in sa'altahum. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan mereka? La yaquluna Allah. Maka mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samaa'ati wal ardh. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? dan alam semesta ini dan yang menundukkan matahari dan bulan mengatur peredarannya, perputarannya datang siang, pergi malam datang malam, pergi siang dan seterusnya Allah ya maka mereka sepakat mengatakan Allah ya mengatakan Allah makanya subhanallah ma'asal muslimin Allahu Akbar, lihat ya di zaman jahiliyah kita dapatkan ada sebagian nama orang jahiliyah yang disandarkan kepada Allah. Contoh bapaknya Rasulullah SAW. Ya bapaknya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Abdullah hamba Allah. Subhanallah. Padahal mereka hidup di zaman jahiliyah. Yang mereka menyembah selain Allah. Menyembah berhala, menyembah patung. Ya tidak sedikit di antara mereka menamakan diri mereka Abdullah. Ini menandakan ada pengakuan mereka terhadap Allah. Iya, hanya saja subhanallah nanti dalam praktek penghambaan ya terjadi trouble di sini, ya dalam praktek penghambaan ketundukan ketawakalan ya me, uh, apa, me, uh, me, 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 memberikan penghambaan mereka mereka yaitu palingkan kepada selain Allah swt atau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain sehingga mereka mengambil sesembahan selain Allah berhala dan seterusnya ya yang mereka ambil sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu ma'asyar muslimin ya sebetulnya di sana ada kelompok manusia yang mereka mengatakan tidak percaya adanya Allah. Ada orang-orang ateis, ya, ada orang-orang komunis, orang-orang ateis yang mereka mengatakan tidak ada pencipta alam semesta ini. Adanya begitu saja, sodfah kata mereka. Atau kata mereka, ya, Uh, Inhi ilahya tuna dunia wa nahya wa ila dahar kata mereka atau dikenal dengan dahriyah ya bahwasanya ini kehidupan uh, dunia hidup dan mati ya tidak ada yang uh, tidak ada yang meniaap, tidak ada yang mematikan kita kecuali hanya waktu ya, hanya waktu yang uh, menjadi apa men yang menjadikan kita ada atau tidak ada tidak ada yang mencipta di alam semesta ini tentunya ini mereka adalah orang-orang yang lebih kufur dari orang jahiliyah yang mengakui adanya Allah ya namun tentunya sebetulnya mereka mendustakan fitrah mereka sendiri ya mendustakan hati nurani mereka sendiri karena sesungguhnya manusia sekali lagi bahwasanya ya sepakat tidak ada yang berselisih bahwasanya mereka hakikatnya mengakui rububiyah Allah SWT. oleh karena itu subhanallah firaun ya yang mengatakan ana rabbukum faqala a'la Firaun mengatakan akulah rob kalian yang maha tinggi. Masya Allah ya. Dia mengatakan aku, aku rob kalian. Rob kata Firaun. Tapi dibongkar hatinya oleh Allah. Hakikatnya tidak demikian. Ya, dibongkar hatinya oleh Allah. Allah katakan wajah adubiha was taikanat dulman wa luwa. Ya, bahwasanya mereka mengingkari akan rububiyah Allah, bahkan mengingkari adanya Allah. Padahal sebetulnya was taikanat ya hati mereka meyakini adanya Allah bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini kenapa mereka mengingkari kerubuiah Allah zulman wa uluwa, ya disebabkan kedoliman dan kesombongan mereka oleh karena itu subhanallah lihat ya, cerita uh, Firaun dalam surat al qasas ya ketika ya mau ditenggelamkan ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu taala Firaun menyatakan hakikatnya dia mengatakan aku beriman dengan ilah yang disembah oleh Bani Bani Israel dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Subhanallah. Maka di sini adalah betul terbongkar bahwasanya Firaun hanya yaitu berdusta yang mendustakan yaitu apa yang diyakini oleh dirinya bahwasanya dia mengetahui rububiyah Allah SWT. Masa mesti menakam Allah. Itu yang pertama, yang wajib, yang dikenal juga oleh para ulama dengan Tauhidul Ma'rifati ma wal Isbat. Tauhidul Ma'rifah. Ma mengenal Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang menciptakan ya yang memiliki lillahi ma fis samawati wa ma fil ard termasuk diri kita dimiliki oleh Allah begitu dia mengatur seluruh alam semesta tidak ada lain kecuali Allah ya berhembusnya angin di pagi di sore hari ini Allah lah yang mengaturnya turunnya hujan di hari-hari ini Allah lah hakikat yang mengaturnya ya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat di alam semesta ini. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua ma'asul muslimin yaitu merupakan konsekuensi al, 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 al talazum ya uh, al-lawazim merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah yaitu tauhidul uluhiyah. Ya tauhidul uluhiyah yaitu tauhid tauhidullah taala biafalil ibad atau tauhidullah taala bil ibadah mentauhidkan Allah menjadikan Allah satu-satunya zat ya yang kita tauhidkan dalam perbuatan kita kita tauhidkan dalam perbuatan dan amalan kita atau dengan kata lain bahwasanya tauhidul uluhiyah tauhidullah taala bil ibadah mentauhidkan Allah dalam penghambaan kita peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini sekali lagi konsekuensi dari tauhid rububiyah Ketika kita mengatakan Allah yang mencipta, Allah lah satu-satunya dat yang menciptakan. Allah satu-satunya dat yang mengatur alam semesta, yang alam semesta. Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang memberikan rizki. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memberikan keselamatan dan seterusnya dan seterusnya maka seyoginya kita meyakini bahwa berarti tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat setelah alhamdulillahirabbil alamin muncul ayat setelahnya iyyaka na'bud hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan itu kewajiban kita. Dan itu kewajiban tertinggi bagi kita, kewajiban pokok kita ya yang merupakan tugas utama bahkan tujuan utama Allah menciptakan kita yaitu agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala nakuna abdan lillah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala mengabdikan diri kepada Allah ya mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu atau apapun dalam peribadahan kita oleh karena itu subhanallah ma'asal muslimin ikrar kita setiap hari yang harus kita baca iyyaka na'bud hanya kepada engkau kami menyembah, ya Allah. Hanya kepada engkau kami menyembah, ya Allah. Subhanallah. Maka ma'asol muslimi ke Allah dan perintah-perintah Allah. Tentunya, ya, perintah pertama dalam Al-Quran. Dan perintah-perintah para rasul juga demikian. Allah katakan, ya ayuhannas. Ya, wahai seluruh manusia. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian semata. Yang telah menciptakan kalian. ya Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa alla ta illa Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan. Agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa'budullah wa Sembahlah oleh kalian semata, Allah ya. Sembahlah oleh kalian semata, Allah. Janganlah yaitu kalian sekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, karena tidak ada yang berhak disembah dan memiliki sifat ketuhanan, kekuatan-kekuatan yang gagah dan hebat, penciptaan, kepemilikan, pengaturan, perintah, ya, dan ketigian, kebesaran di alam semesta ini, kecuali Allah maka mereka maka apapun selain Allah tidak berhak untuk di untuk disembah lemah hamba sama statusnya dengan kita. Bintangkah? Mataharikah? Ya, malaikatkah? Bulankah? Nabikah? Langitkah? Api kah? Airkah? Jin kah? Air kah? Jinkah? Seluruhnya sama statusnya. Ya, seperti kita yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, yang diatur, yang dimiliki. Ya, sementara yang menciptakan dan yang mengatur dan memiliki ya alam semesta ini yang menghidupkan dan mematikan, mengadakan dan mentiadakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma muslimin la ilaha illallah. Maka begitu bodohnya manusia. Ya, dan mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Bahkan fitrah mereka sudah rusak dan sudah ternodai dan mereka pun telah mengingkari perjanjian dengan Allah ketika mereka menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka pun diciptakan untuk itu. Ya, dunia ini diciptakan dengan segala fasilitasnya adalah untuk mendukung kita agar menghambakan diri kepada Allah. Allah katakan, ya, wa wal Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ya kita semuanya kecuali agar kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Wa ma umiru illa Tidaklah mereka diciptakan diperintahkan Ya, illa liya'budullah kecuali mereka menghambakan diri kepada Allah mukhlisina lahuddin dalam dalam keadaan betul-betul lurus murni ya hanya kepada Allah dalam agama ini ya wa yuqimus dan mereka menegakkan salat dan menzak membayar zakat dan itulah wadzalika dinul qayyimah dan itulah agama yang yang yaitu kuat dan agama yang kokoh. Maka ma'asyar muslimin oleh karena itu Allahu akbar. Agama seluruh nabi agama seluruh nabi yang dibawa dari mulai yaitu uh, Adam khusus dari mulai Rasul Nuh alaihissalam khususnya yang dibawa oleh, oleh yaitu keturunan Ibrahim alaihissalam ya dari mulai keturunan Ibrahim apa, keturunan Ibrahim alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nahnu ikhwatu allat ya dinuna wahid bahwasanya agama seluruh nabi satu ya yaitu mengajak manusia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka marilah muslimin Allah. kalau begitu ya kita sebagai hamba Allah jangan sampai dalam penghambaan kita kepada Allah ya kita palingkan penghambaan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita sujud kepada selain Allah jangan sampai kita ruku kepada selain Allah jangan sampai kita yaitu meminta-minta ya menggantungkan harapan kita, permohonan kita kepada selain Allah. Karena Allah satunya zat yang bisa hanya mengijabah doa di alam semesta ini. Bertawakal kepada selain Allah, mencintai selain Allah dengan penuh pengagungan. Ya, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah dan seterusnya. Maka muslimin maka kita terjumus kepada dosa yang na'udzubillah Allah katakan inna syirka ladulmun azim bahwasanya kesyirikan dosa yang paling dahsyat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah ya mengatakan innallaha la yaghfiru Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain selainnya wa yaghfiru ma dzalika bahkan subhanallah kalau kesyirikan ya sudah dilakukan atau seorang hamba melakukan kesyirikan dan dia mati di atas kesyirikan maka subhanallah Allah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah bahwasanya siapa yang menyekutukan Allah maka telah diharamkan baginya surga naudzubillah karena uh, karena surga hanya diperuntukkan oleh Allah SWT untuk ahlu tauhid man qala la ilaha illallah dakhala aljannah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang merupakan hakikat tauhid uluhiyah dengan ikrar kita mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah diibadahi ya yaitu di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dan ibadah ma'asal muslimin ya tentunya adalah para ulama memaknakan mana ibadah dengan makna yang ya hampir sama hakikatnya kata mereka di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un ya suatu istilah yang sangat universal istilah yang sangat luas ya likul ima yuhibbuhullahu wa yardah mencakup segala sesuatu yang kita lakukan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya. Uh, lima minal afal, baik sifatnya perkataan ya maupun sifatnya perbuatan, ya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Subhanallah. Ya maka ini semuanya adalah uh, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ya ibadah yang kita lakukan harus melalui jalan yang benar, jalan yang lurus ya melalui bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat sempurna bentuk-bentuk penghambaan peribadahan baik ibadah yang sifatnya umum ya Subhanallah bahkan seluruh hiruk pikuk kehidupan kita bisa kita jadikan wasilah ibadah kepada Allah ya nah bisa kita jadikan wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Subhanallah ketika seseorang ya mereka minum atau seseorang makan minum atau tidur Subhanallah, apakah ini merupakan kebiasaan? Tapi kebiasaan ini bisa bernilai dia ibadah di sisi Allah ketika kita niatkan karena Allah. Subhanallah, seorang hamba ketika minum, dia niatkan subhanallah ini aku minum agar aku bisa ya menegakkan punggungku, aku makan bisa menegakkan punggungku sehingga aku bisa sujud dan ruku kepada Allah. Sehat karena keadaan sehat lebih baik daripada keadaan sakit bisa berdiri, bisa sujud, bisa ruku. Masya Allah. Ya. Ya? Nah, kemudian dia pun mengikuti bimbingan Nabi SAW, ketika dia minum minum dengan tangan kanan, lalu kita mengucapkan bismillah, hatta masuk WC, subhanallah, masuk WC bisa bernilai ibadah, dengan bimbingan Nabi Wasallam dan dengan niat yang baik ya, seseorang yang berangkat menuju uh, tempat usahanya ke pasar, ke ladang ya, ke pabriknya, ke kantornya ya, dia niatkan untuk siapa? untuk Allah, ya Allah, aku langkahkan bismillah, Allah Ya aku uh, apa dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah aku langkahkan kaki ya Allah dalam rangka mencari se uh, apa se, uh, sekelumit dari rizki yang kau janjikan yang kau berikan kepadaku ya untuk bisa menghidupkan diriku kemudian keluargaku aku nafkahi Subhanallah ya dengan itu dia bisa menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka makassar mesti begini begitu juga apalagi ibadah ibadah khusus. Ibadah-ibadah khusus seperti sujud, seperti ruku, ya, seperti itu tadi sholat. Kemudian kita uh, puasa, kemudian kita menyembelih, ya, lalu kita berdoa, ya, termasuk juga ibadah-ibadah hati, cinta dengan penuh pengagungan, takut dengan penuh pengagungan, ya, tawakal, lalu berharap roja, naam semuanya, kita hanya serahkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Intinya bahwasanya tauhid uluhiyah adalah ya memurnikan uh, yaitu makna kalimat la ilaha illallah yaitu ikrar kita bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah, diibadahi ya dipalingkan sesembahan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku sujud dan rukukku dan doaku yang ada di dalamnya ya kemudian wanusuki dan sesembelihanku ya aku mencucurkan darah wamahyaya dan seluruh hirup pikuk kehidupanku bahkan nanti kematian pun ke ke kematianku pun lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Swt. Dengan dan dengan itu seorang hamba akan beruntung, menjadikan hirup piku kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Oleh karena seorang mumin cerdas dan dia beruntung di atas kecerdasannya, ya menjadikan semua hirup piku kehidupannya hanya untuk Allah. Semua apapun yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kata. Para ulama Abdullah bin Maruf mengatakan kami min amalin sogirin yuk kebirhuniyah betapa banyak amalan yang kecil dianggap biasa senyum saja senyum kita wajah kita yang ceria di depan manusia karena Allah masya Allah bernilai pahala baru senyum saja apalagi sampai mengucapkan salam kepadanya masya Allah Maka asal muslimin ya kita kita apa menunjukkan orang jalan ketika ada orang bertanya mana jalan ke apa, e, apa mana jalan ke daerah fulan lalu kita tunjukkan dan kita berharap pahala dari Allah maka kita akan mendapatkan ada duri di jalan ya kita singkirkan dari jalan karena Allah masya Allah memiliki pahala besar di sisi Allah semata ada tergantung dengan hati kita bahwasanya amalan itu kita lakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya naudzubillah kam min amalin kabirin katanya Betapa banyak amalan yang besar yusogiruhun niyah menjadi kerdil kecil gara-gara niatnya. Ketika diniatkan bukan karena Allah. Apalagi sambil, ya, sambil dia pun menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Masal muslimin. Tauhid uluhiyah inilah yang merupakan ya pusat ya yaitu pusaran dakwah seluruh para rasul. Seluruh dari rasul yaitu masa Allah semuanya mengajak kepada tauhid yang satu ini. Ya dan subhanallah itu merupakan tugas utama dan tujuan kita dicatat oleh Allah bahkan itulah yaitu asas dan pondasi agama kita hancur agama seseorang ya naam bahkan binasa yaitu uh, keyakinan seseorang ketika mereka yaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dan tauhid ulu uluhiyah dengan yaitu uh, menyimpangkan uh, uh, penghambaan kepada Allah Swt dan inilah yang menjadi pembeda antara musyrik dan mukmin antara musyrik dan mukmin kafir ya dan mukmin ya di sini kita kesaksikan ada agama-agama selain Islam apa yang membedakan kita dengan mereka yang paling inti ya ada yahudi ada hindu ada buddha ada nasara ada konghucu ada sinto ada seterusnya agama-agama selain Islam benang merahnya pemisahnya adalah tauhid ya di mana mereka tidak mau mengetahui mengakui la ilaha illallah ketuhanan yang Maha Esa yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Ya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia adalah al-Ahad. Dat yang maha satu, as-Samad. Tempat kita bergantung lam yalid wa lam yulad. Yang tidak yang dia tidak melahirkan atau dilahirkan tidak beranak atau tidak diperanakan. Ya, Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak butuh anak. Ya, wa bagi an yattakhidha tidak Allah tidak ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak seyogianya dan dia tidak butuh untuk memiliki anak subhanallah. Naam. musim muslimin kumullah, belum lagi agama-agama yang menyembah ya berhala menyembah dewa-dewa, subhanallah menyembah jin, ya bahkan ada yang menyembah matahari, subhanallah. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air. Bahkan subhanallah tidak sedikit dari mereka meyakini ada yaitu pohon tertentu yang diistilahkan dengan pohon keramat. Atau kuburan tertentu yang diistilahkan dengan kuburan keramat. Mereka datangi tempat-tempat tersebut ya dengan keyakinan kubur tempat-tempat tersebut, pohon tersebut, batu tersebut, ya kuburan tersebut, ya bongkahan kayu tersebut, ya bisa yaitu dijadikan tumpuan harapan bagi mereka. Ya mereka ada harapan-harapan datang ke tempat-tempat tersebut. Maka ma'asyur muslimin na'udzubillah. Ya. Belum lagi kepercayaan-kepercayaan. Ya Allah. Yang juga tidak selamat. Ya tidak selamat hatta ketika dia sudah masuk Islam. Orang di luar di luar Islam jelas mereka di atas kekafiran dan kesyirikannya. Ya, dan orang-orang pun yang sudah di dalam Islam, Subhanallah tidak sedikit kita saksikan di tengah mereka terjadi kesyirikan. La ilaha illallah. Ya. Yeah? Tidak sedikit dari kaum muslimin masih nyambat-nyambat nama selain Allah. Nyambat malaikat, ya malaikatul muqarrabin, ya Jibril, ya Mikail. Ya, yeah? berdoa kepada selain Allah bahkan menjadikan ya yeah? nah atau menjadikan selain Allah sebagai perantaraan ketika berdoa. Ya, yeah? menjadikan orang-orang yang sudah wafat sebagaimana kaum Nabi Nuh. Ya yeah, awal kesyirikan di zaman Nabi Nuh menjadikan orang-orang yang sudah wafat sebagai perantaraan kepada Allah adalah orang-orang alim dahulunya ketika hidupnya. Ketika mereka wafat subhanallah panjang ceritanya sampai mereka terjumus kepada lubang kesyirikan, kubangan kesyirikan yaitu dijadikanlah orang-orang soleh itu dengan anggapan mereka sudah dekat dengan Allah sebagai perantaraan kepada Allah SWT. Tidak sedikit dari kaum muslimin subhanallah percaya dengan dukun. Paranormal yang menerka-nerka me, Nah, menerka-nerka, yaitu kejadian yang akan datang. Nasib-nasib yang akan datang. Bertanya kepada mereka, arraf. Orang yang dianggap tahu apa yang terjadi di, akan, di masa yang akan datang. Terjadi-terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, datang ke dukun. Di mana dukun tersebut tidak akan jadi dukun, akhir. Okay. Kecuali mereka telah meminta pertolongan kepada jin. Tukang sihir, dukun. Ya, mereka adalah awliya syaitan, Awliya isyayatin. Mereka adalah wali-wali setan yang meminta pertolongan kepada kepada jin. Maka ma'asul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga subhanallah tidak sedikit dari kaum muslimin datang ke batu tertentu. Ya Allah, ya bahkan ada yang tuaf di batu. Ya terkadang nama batunya dengan nama-nama yang indah. Ya, naam ada batu ini, ada batu itu. Ya, batu mushab, batu apa lagi, batu Quran, macam-macam. Ya, lalu ya diyakini bahwasanya batu itu bisa mendatangkan manfaat. Bahkan tuaf di sana. La ilaha illallah. Musibah ya maka masuk terkadang kita dapatkan muslim masih menggantungkan sesuatu barang-barang yang dia yakini barang tersebut bisa memberikan manfaat ya selain Allah Subhanahu wa taala maka subhanallah ini semuanya merusak ketauhidan ya baik secara lisan maupun secara anggota badan begitu juga yang paling yaitu pusar menjadi pusaran kesyirikan adalah itu adanya kesyirikan di hati-hati mereka dengan tawakal ya bersandar diri roja ya dan uh, cinta dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk muslimin, ya inilah yang membedakan dan karena inilah para rasul menegakkan apa yaitu menegakkan jihad Kenapa? Ustaz orang-orang jahiliyah dahulu juga katanya tadi mengimani Allah secara rububiyah. Iya. Ya, mereka mengimani Allah bahwa menciptakan, mengatur dan memiliki alam semesta, tapi dalam praktek penghambaan mereka mereka sekutukan Allah dengan sesuatu dan mereka terjerumus ke kesyirikan ke kekafiran ke 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 oleh karena itu dengan sebab itulah yaitu ditegakkan jihad ya dan diturunkan para rasul lalu ditegakkan jihad untuk meninggikan kalimat Allah kalimat Allah yang dimaksud adalah la ilaha illallah yaitu ikrar seluruh para nabi yaitu yaitu mengajak kepada hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa muslimin rahimakumullah tidak kalah pentingnya adalah subhanallah yang ini juga merupakan ya uh, bentuk pengenalan yang hakiki kepada Allah bahkan bentuk ketauhidan kepada Allah bahkan dengan mengenal perkara ini seorang hamba akan semakin mentauhidkan Allah yaitu apa dengan mengenal nama dan sifat Allah subhanahu nama-nama dan sifat Allah subhanahu taala mentauhidkan Allah dalam dalam nama-nama dan sifatnya tauhidul asma wa sifat Mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini pertama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama yang husna. Walillahi asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, sangat baik. Allahu Akbar. Nama yang mengandung keagungan, yang yang mengandung keagungan datnya. Nama yang mengandung sifat Ya, untuk dat yang maha agung tersebut yaitu Allah. Nama yang semakin kita kenal namanya akan semakin kita mengenal keagungannya, semakin tinggi kecintaan kita, semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah. Nama yang subhanallah menjanjikan kita masuk surga. Nama yang menjanjikan kita masuk surga. Allah, Nabi sasa mengatakan musaibukhad dan muslim, inna lillahi tisatan wa tisman. Allah memiliki innalillahi tis'atan wa tis Allah memiliki 99 nama. Man jannah. Siapa yang dapat menghitungnya, lalu memahaminya, lalu mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut, maka kita dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mengatakan dan menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malik al-quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna Allah namanya Rahman namanya Rahim namanya Ghafur namanya Razzaq namanya As-Salam Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Allahu Akbar yang di dalam nama tersebut mengandung keagungan dia Ya, mengunung sifat-sifat yang tinggi lillahil asma'ul husna kemudian masa muslimin ya kita menetapkan seluruh nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya kita menetapkan bagi Allah seluruh nama dan sifat yang ditetapkan bagi Allah, yang ditetapkan oleh Allah sendiri ya melalui Al-Qur'an Ya kalamullah dan yang ditetapkan oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam melalui wahyu sunnah. Karena tidak mungkin kita mengetahui Allah baik nama maupun sifatnya ataupun datnya perintah atau larangannya kecuali dengan kabar dari Allah. Karena Allah gaib. Sementara mengetahui yang gaib tidak mungkin kita dapat saksikan kecuali dengan kabar. Ya antum kalau ditanya tentang ya hari ini bagaimana apa antum di mana saja kalau ditanya kami sedang berada di Ma'had Yaduselin. Ya antum ditanya eh bapak-bapak ibu-ibu apa yang dilakukan santri sekarang ini? Hmm? Kira-kira apa yang dilakukan santri sekarang ini? Pasti Anda mengatakan tidak tahu. Ya, tidak tahu kenapa, karena gaib. Ya, baru tahu ketika saya kabarkan, "Oh, bapak ibu-ibu, santri hari ini sedang menuju masjid persiapan sholat maghrib." Oh, berkarangan tuh baru tahu. Kenapa? Karena ada kabar, maka Allah, wali lahirnya Ya, perumpamannya lebih tinggi dari itu. Bahwasanya Allah SWT nama-nama yang baik. Namun, bagaimana kita menetapkannya, menetapkannya melalui jalur kabar? kabar yang sahih dan tidak ada kabar yang paling sahih kecuali kabar melalui Al-Quran dan melalui Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka seluruh nama, seluruh sifat yang dikabarkan oleh Nabi, baik nama, baik sifat berkaitan dengan sifat perbuatan Allah atau ya, sifat perbuatan Allah, ya seperti Allah turun ke langit dunia, Allah istiwa di alal ars, ya Allah bersemayam di atas ars, ya Allah berada di atas, ya atau sifat itu datnya bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Ya, dengan betul-betul kita meyakini laisa kamitslihi syai, ya tidak ada yang serupa dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk musim kemullah, setelah kita menetapkan, maka jangan sekali-kali kita menolak nama dan sifat Allah yang dikenal dengan ta'til, ya. Ada kelompok ya dahulu Jahmiyah, sampai hari ini masih ada orang-orang yang menolak nama atau sifat Allah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Sebagian mengatakan Allah hanya memiliki tujuh sifat. Sebagaimana dahulu yaitu orang-orang kullabiyah ya atau mu'tazilah. Kemudian ada juga yang mengatakan hanya Allah hanya memiliki 20 sifat. Subhanallah. Padahal semua Allah memiliki sifat-sifat yang sangat tidak terhingga. Namanya saja yang kita ketahui yang Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran, ya minimal 99 yang dianjurkan kita mencarinya. Sementara di dalam setiap nama mengandung sifat. Bagaimana sifat Allah hanya 7? Bagaimana sifat Allah hanya 12? Atau yang sifat Allah tertentu? Tidak. Ya, maka sifat Allah begitu besar dan begitu banyak dan sifat Allah maha, maha tinggi. Lalu masa muslimin, ya tidak boleh kita ya, ya semua kab, semua nama dan sifat yang datang kepada kita dalam Al-Qur'an kita pahami maknanya. Akhi al ghafur apa? Maha pengampun. Nah, ya kemudian istawa apa? Istawa itu berada di atas. Kita pahami maknanya. Ya Allah subhanahu wa taala tangan Allah dengan di atas tangan tangan mereka. Apa itu tangan? Kita paham maknanya. Ya tajribi ayunnya mereka berjalan dengan pengawasan mata kami, mata Allah. Ya mata Allah. Nah kita kayak itu. Namun tentu saja Nah, kita pahami maknanya adapun hakikatnya kaifiyahnya yang tahu hanya Allah. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir sebagai hadis yang subhanallah sebagai mengatakan hadis mutawatir muttafaqun alaih tentang turunnya Allah di langit dunia di sepertiga malam terakhir lalu Allah katakan di sana siapa yang berdoa akan oke ok jabat sebagai minta tolong aku akan tolong dan seterusnya. Lalu bagaimana turunnya? Allah alam. Makanya tanpa kita pun mengatakan bagaimana. Gimana sih tangan Allah? Gimana sih wajah Allah? Ya gimana sih Allah beristiwa itu? Be apa bersemayam berada di atas aras. Bagaimana duduk berdiri? Bagaimana sih turunnya Allah? Kita katakan wallahu alam. Makanya Imam Malik ketika ditanya ya oleh muridnya ya Imam Kaifal istiwa Bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Makna istiwa maklum, yaitu artinya berada di atas walkaifu majhul ya, adapun bagaimana bagaimananya majhul, kita tidak tahu wasu'alu anha bid'ah dan bertanya tentang bagaimana, yaitu takyif tanpa takyif, kemudian masul muslimin, jangan sekali-kali juga kita membayangkan ya Allah seperti makhluk ketika kita mengatakan Allah turun seperti turunnya antum dari yaitu lantai atas ya, Allah misalkan bersama yang di atas aras maka seperti antum bersama di atas ranjang antum antum butuh dengan ranjangnya. Ketika ranjangnya rusak, maka antumnya jatuh. Allah alamin. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya, maka ketika kita katakan Allah punya wajah Allah, wajib wajah Allah. Ya, kemudian mimma amilat abia. Lima, lima, ketika Allah katakan kepada yaitu uh, uh, iblis, kenapa tidak mau sujud? Lima latas bima Kenapa kau tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, tangan Allah. Jangan kita bayangkan, gak mungkin. Akal kita sampai, cukup kita imani bahwasanya yaitu Allah punya tangan dan kita tahu makna tangan. Adapun seperti apa tangannya, wallahu alam. Tangan kita saja dengan sesama makhluk yang lain berbeda. Wajah kita dengan makhluk yang lain berbeda. Monyet punya wajah, kita punya wajah. Antum tidak mau disamakan wajahnya dengan monyet. Ya telinga, kita punya telinga. Gajah punya telinga. Sama-sama mana telinga. Maka oleh karena itu, sementara tidak akan sama. Kita tidak mau disamakan. Telinga kamu kayak gajah. Zerapah punya leher, kita punya leher. Ya kita tidak ingin mau disamakan, tidak mau disamakan ya leher kita dengan zerapah. Maka ma asal muslimin rahimakumullah kalau antara makhluk saja sesama makhluk yang namanya sama ya, namanya sama tapi hakikatnya ber Berbeda, apalagi antara kita dengan Allah. Makanya, menetapkan nama dan sifat Allah ber, bukan berarti bahwasanya kita menyerupakan Allah dengan makhluk La, karena Allah katakan, "Tidak ada yang serupa dengan Allah." huwa samiul basir, dan dia Maha Mendengar, dan dia pun kita juga mendengar, kita juga melihat tapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat sama arti maknanya dengar-dengar lihat-lihat tapi tentunya kita yakin penglihatan Allah tidak mungkin sama abadan dengan penglihatan makhluk dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran pendengaran makhluk maka musimin ma muslimin rahimah kemullah, ya begitu juga tanpa takwil kita merubah maknanya ya merubah makna atau merubah lafaznya Sebagaimana sebagian orang subhanallah ketika mereka dikatakan bahwasanya Allah kenapa kau cik, kau kufur, kata lima lima, lima, lima la judi lima kolak biadai. Kenapa kau tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku langsung yaitu Adam. Ketika Allah kepada berkata kepada iblis kenapa kau tidak mau sujud kepada makhluk yaitu Adam yang diciptakan dengan kedua tanganku. Mereka dengan ya subhat mereka. Mereka tidak mau mengakui Allah punya tangan. Lalu mereka takwil. Artinya takwil itu apa? Dirubah maknanya. Ya, oh bukan tangan yang dimaksud tangan. Karena kata mereka subat mereka, kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dong dengan makhluknya. Padahal kita sudah katakan, ya, tangan dengan tangan tidak mesti sama, apalagi kita dengan Allah. Ya. Nah, maka ma'asul muslimin dirubah oleh mereka maknanya. Apa maknanya? Kata mereka kekuatan. Terus maksudnya apa? Dua kekuatan. Kedua tangan terus dua kekuatan. Ya, maka di sini ma'asal muslimin tidak boleh kita mentakwil kita amiruha kama ja'at bila kaif. Ya, maka kita jalankan dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui maknanya tapi hakikat dan kaifiahnya kita tidak tahu, namun tentu saja kita wajib yakin laisa kamitslihi syai wa lam ahad, tidak ada yang bisa menyamai Allah, hal ta'lamu hal ta lahu samia. apakah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan tidak ada. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya begitu juga tanpa mentakwil secara laf merubah lafaznya. Ya, tadi misalkan tadi apa? tangan dimaknakan kekuatan. Wajah dinamakan yaitu pengawasan. Ya, dan seterusnya ini tidak benar. Ya, harus kita tetapkan sesuai Allah tetapkan ya tanpa kita mengetahui bentuknya dan tanpa kita meyakini adanya kesamaan makhluk dengan Allah. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, begitu tanpa merubah lafadznya Sebagian orang ketika ditanya ya apakah di mana Allah di mana-mana? Tapi bagaimana dengan Uh, firman Allah Ar-Rahmanu 'ala al -asistawa. Oh tidak, istawa itu artinya katanya istaula. Istawa artinya istaula. Apa istawa istaula? Istawa itu artinya yang hakikatnya berada di atas, bersemayam dan berada di atas. Dan Allah yang menyatakan dirinya Ar-Rahmanu 'ala al -asistawa. Dan Allah melalui banyak ratusan ayat, bahkan Nabi melalui ratusan hadisnya. Dan kesepakatan para ulama al-Sunnah bahwasanya Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang Maha Tinggi dan tinggi zatnya juga tinggi sifatnya. Nah, Allah di atas, dan dan fitrah kita pun mengakui ya Allah di atas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati kita ke atas. Orang-orang awam sering bilang, "Ah, gimana yang di atas aja?" seorang orang Sunda kumahnu di luhur wae. Cenanya, "Gimana yang di atas aja?" Maka masuk muslimin, Ya, lalu mereka yang mengatakan, "Allah oh, di mana-mana." Ya, lalu mereka merubah kalimat istawa dengan istaula. Yang artinya apa istaula? Menguasai aras. Allah menguasai aras. Kalau begitu apa kehususan aras daripada yang lain? Karena dunia pun bumi dan alam semesta pun dikuasai oleh Allah. Lalu apa maksudnya ar-Rahmanu alal al ar istawa? tidak ada kehususan. Ya ditambah lagi bahwasanya ini adalah takwil yang batil. Takwil yang batil. Maka ma'asul muslimin. Allahu Akbar. Ini penting kita mengenai nama dan sifat ya nama-nama dan Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT karena itu merupakan cara yang paling utama untuk kita agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. fikum. Ya, itu barangkali ya satu sub ya sebagian dari uh, uh, apa namanya? Uh, judul ini yaitu bab ini mengenal makna tauhid dan tentunya uh, kandungan tauhid, pembagian tauhid yang wajib kita yakini Allah ya dia satu-satunya dat dalam rububiyahnya, dia dalam satu-satunya dat dalam uluhiyahnya, dan dia subhanallah dat yang memiliki nama dan sifat yang tidak ada yang bisa menandingi nama dan sifatnya yang wajib kita tetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Barangkali itu, wallahu alam yang bisa disampaikan, maka barangkali al-akh isan ya bisa lebih uh, disimak oleh para pendengar dan pemirsa, yaitu pembahasan dari, kita baca dari Uh, halaman 12 sampai halaman yaitu uh, 19 sebelum keindahan tauhid Bismillah Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizhahullah wa taala a makna tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fiil wahada yuwahidu dengan huruf ha tashdid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahallahu taala berkata Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Adapun dalam istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Melalui makna syar'i di atas, sesungguhnya dapat difahami bahwa banyak hal yang manusia jadikan sebagai sesembahan bisa jadi berupa malaikat para nabi, orang-orang salih, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seseorang yang mentauhidkan Allah, seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Pembagian tauhid dari hasil pengkajian terhadap dalil dari tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah Maksud dari tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Azza wa jal adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Misalnya meyakini bahwa, bahwa Allah yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Allah yang memberikan rizki, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakkan bintang-bintang dan lain-lain. Dinyatakan di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wal arda wa ja'ala zulmati wa nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta mengadakan gelap dan terang. Al-Quran surat Al-An'am ayat 1. Perhatikanlah baik-baik. Tauhid rububiyah ini diyakini semua orang, baik mukmin maupun kafir, sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah, sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran. Sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, jahiliyah, siapakah yang telah menciptakan mereka, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Al-Quran zukhruf ayat 87. Sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, jahiliyah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, serta menjalankan matahari juga bulan, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Al-Quran Al soalan kabut ayat 61. Oleh karena itu, kita dapat di ayahan dari di Rasulullah SAW bernama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya belum lahir. Adapun yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum komunis ateis. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berkata, orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan keyakinan mereka yang demikian, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Pertanyaannya, jika orang kafir jahiliyah sudah menyembah dan beribadah kepada Allah sejak dahulu, Lalu apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Mengapa mereka berlelah-lelah, penuh penderitaan dan mendapat banyak perlawanan dari kaum kafirin? Jawabannya, meski orang orang meski orang kafir jahiliyah beribadah kepada Allah, mereka tidak bertauhid uluhiyah kepada Allah. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tauhid uluhiyah Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik lahir maupun batin. Dalilnya, ia kana wa kana Hanya engkaulah, hanya kepada engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Al-fatihah surat uh, pertama ayat lima. Adapun mana ibadah adalah semua yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa maksudnya dicintai Allah? Maksudnya yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya misalnya salat puasa bersedekah dan menyembelih termasuk sebagai ibadah juga hal-hal berikut berdoa cinta bertawakal istighasa dan isti'ana Seseorang yang bertauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain. Sebaliknya, selain beribadah kepada Allah, Orang-orang kafir jahiliyah juga memohon berdoa serta melakukan istighasa kepada selain Allah. Hal inilah yang diperangi Rasulullah SAW. Perkara ini juga yang merupakan inti dari ajaran para nabi dan rasul seluruhnya, yaitu mendakwahkan tauhid uluhiyah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulah, an'i'budullaha wa jitanibu ta'ud. Sungguh telah kami utus rasul untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Al-Qur'an surat al Nahl ayat 36. Syekh Dr. Salih al Fauzan berkata, dari tiga bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah karena ini adalah misi dakwah para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci serta alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selainnya ditinggalkan. Perhatikanlah, sungguh aneh jika ada sekelompok umat Islam yang sangat bersemangat menegakkan syariat berjihad dan memerangi orang kafir, tetapi mereka tidak memiliki perhatian serius terhadap tauhid uluhiyah. Padahal tujuan penegakan syariat jihad adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Bagaimana bisa mereka memerangi orang-orang kafir? Karena orang kafir tersebut tidak bertauhid uluhiyah. Sedangkan mereka sendiri tidak memiliki perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam penetapan nama dan sifat-sifat Allah yaitu sesuai dengan yang dia tetapkan bagi dirinya dan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bertauhid dengan asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya serta menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya Semua itu harus dilakukan dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, dan tanpa takif. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Hanya milik Allah, nama-nama yang husna. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Al-Quran Surah al Raf ayat 180. Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah dari makna lahirnya menjadi makna lain yang batil misalnya kata istiwa yang artinya bersemayam dipandingkan menjadi menguasai taktil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat Allah perilaku ini sebagaimana perilaku sebagian orang-orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit dan mereka berkata bahwa Allah berada di mana-mana Takjif adalah menggambarkan hakikat wujud Allah misalnya sebagian orang berusaha menggambarkan bentuk tangan Allah bentuk wajah Allah dan lain-lain padahal Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya dengan demikian tidak ada pula makhluk yang mampu menggambarkan hakikat wujud Allah adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat adalah adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat Allah adalah tasbih dan tafwid Tasbih adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Padahal Allah berfirman. Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran surah Syura ayat 11. Selanjutnya tafwid, yaitu tidak menolak. Yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah, tetapi enggan menetapkan maknanya. Misalnya, sebagian orang berkata, Allah SWT memang beristiwa di atas arsh, tetapi kita tidak tahu maknanya. Mana istiwa kita serahkan kepada Allah. Pemahaman ini pun tidaklah benar karena Allah Azza wa telah mengabarkan berbagai, berbagai sifatnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah agar para hambanya mengetahui. Allah pun telah mengabarkan dengan bahasa Arab yang jelas difahami. Oleh karena itu, jika kita berpahaman tafwid sama saja dengan menganggap sia-sia perbuatan Allah mengabarkan sebagian sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an sebab kabar tersebut tidak dapat difahami oleh para sahabatnya, oleh para hamba-hambanya. Keindahan tauhid Al-Imam Nuqayyim rahimahullah ta'ala mengeluarkan sebuah ilustrasi yang sangat menakjubkan bagi kita tentang manisnya buah bertauhid di dunia dan di akhirat serta buruknya buah meninggalkan tauhid di dunia dan di akhirat. Sampai di sini Ustaz insyaAllah. Barakallahu Barakalafiq. Nah, ya sampai situ insyaAllah. nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya itu subjudulnya keindahan mengenal gagahnya dan indahnya tauhid Allahu Akbar ya yang melebihi indahnya dunia dan uh, dunia dan seisinya. Ya, insya Allah kita akan lebih uh, jelaskan uh, termasuk keutamaan tauhid di dunia dan keutamaan tauhid di akhirat. Kita sebutkan di sana 10 keutamaan di dunia dan 10 keutamaan di akhirat. Insya Allah ya pada kesempatan yang akan datang. Barakalafikum. Mungkin itu yang bisa disampaikan di sore hari ini dan semoga yang tadi telah dibaca oleh al fadil Ustaz Ihsan semakin menambah enam uh, pemahaman kita dan keyakinan kita khususnya seputar makna-makna tauhid dan cakupan tauhid dan konsekuensinya ya uh, itu barangkali yang bisa kita sampaikan wallahu taala mungkin di penghujung ada yang ditanyakan silakan saya akan kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Numan hafizahallahu taala memberikan penjelasan dan syarah dari poin-poin uh, terkait dengan kaidah atau makna tauhid dan juga pembagian tauhid yang dijelaskan secara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pendengar dan pemirsa Rujuk kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi anda yang ingin bertanya dalam pembahasan bab ini secara khusus dalam materi atau pembahasan hati yang mentauhidkan Allah, kita berikan kesempatan di lain telepon. Kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. silahkan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Nah, Ibu Siti Aminah di Jember. Siti Ibu Siti Aminah di Jember? Ya. Ahlan, silakan ya oma, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang Asma'ul Husna yang 99 itu Pak Ustaz. Nah apa boleh itu dibaca setelah sholat sholat wajib atau sholat sunnah itu? Baik. Atau gimana caranya cara mem, apa itu? Mengamalkannya? Iya iya. Baik, itu saja Ibu Siti Aminah. Ya, gitu aja. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiikum Ibu Aisyah di Jember rahimahullah Allah semoga dijaga Allah Subhanahu taala. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat bagus namun tentunya ya perlu kita pahami dengan pemahaman yang uh, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dan praktek Nabi dan para sahabatnya ya. Karena khairul huda huda Rasulullah Wasallam sebagai petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya Uh, sebagai uh, contoh bagi kita dalam mengamalkan agama. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa khulafair Ya, ya, pegang tunggulah tuntunanku dan tuntun para sahabatku. Yang di hari itu agama, di zaman sahabat agama, maka di hari ini juga agama. Yang di zaman sahabat bukan termasuk agama, maka di hari ini juga bukan termasuk agama. Begitu kata Pak Rula. Nah, berkaitan dengan Asma'ul Husna, pertama jelas hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ya, di mana kata Nabi Innallilahi tisatan watis inasman, Innallilahi tisatun watis inis ah. ya watis unasman. Allah, Innallilahi ya tisatan watis inasman. Afwan, ya, bahwa sungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Ya, Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama yang memiliki kriteria khusus. Yang sembilan sembilan ini memiliki kriteria khusus, yaitu Man ahsoha, siapa yang dapat menghitungnya, mencarinya dan menghitungnya, dakhala al-jannah. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk masuk surga. Uh, yang perlu kita pahami dahulu sebentar sedikit, sedikit tentang bahwasanya perkataan Nabi Allah memiliki 99 nama ini tidak bermaksud dan bermakna nama Allah hanya 99. Ya. Nama Allah hanya 99. Tidak ya nama Allah lebih dari itu. Bahkan ada ayat ya kita bertawasul dengan nama Allah ya bikulis uh, bin samai nafsak au alam tu ada fil ilmi indak. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu gaib. Yang tidak diajarkan kepada kita, tidak dikabarkan kepada para rasul tidak diturunkan dalam Alkitab, Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi. Ada nama-nama yang disembunyikan dan nanti Nabi akan ya di padang mahsyar ya ketika Nabi mau memberikan syafaat, Nabi memuji Allah dengan nama-nama yang dikala itu Nabi baru ketahui. Dan dengan pujian-pujian yang Allah di hari di hari, di hari itu bari, baru Nabi ketahui. Maka lalu bagaimana dengan 99 ini? Nah, 99 ini adalah yaitu nama-nama yang memiliki sifat khusus. Contoh. Atau kriteria khusus. Contoh. Sa saya memiliki ya uang 99.000 untuk saya sodakohkan. Saya memiliki uang 99.000 untuk saya sodakohkan. Pertanyaannya, apakah uang saya hanya 99.000? Tidak. Ya, tentunya insya Allah lebih dari itu. Hanya saja yang 99.000 ini punya kriteria khusus apa untuk disodakohkan. Ya, maka itulah kriterianya. Maka Allah memiliki nama 99 nama yang kriterianya khusus. Siapa yang kriterianya apa? sifatnya siapa yang bisa men menggalinya, menghitungnya ban ahsoha jannah yaitu ihsa dia menghitungnya apa dia dijamin masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua masuk muslimin makna al ihsa. Syekh Abdul Razak, ya hafizahullah taala kitabnya fikih asmaul husna Beliau menjelaskan ya menjelaskan nama ihsa terbagi uh, memiliki tiga makna makna ihsa itu menghitung atau me, men, apa me, na, menghitungnya ya itu terbagi ter, uh, memiliki tiga makna makna yang pertama betul-betul kita mencari dan menghitungnya sampai 99 dalam ayat-ayat Al Quran juga dalam sunat sunat uh, hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanya ibu-ibu ikhwan semuanya Ya masya Allah, ini iseng yang manfaat nih. Kalau bisa diusahakan, ketika kita membaca ayat Al-Quran dari Alhamdulillah alamin Alhamdulillah alamin sampai Anas, Al ya kita database di situ nama-nama yang Allah yang, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kita uh, apa kita kita uh, apa kita kita pisahkan atau kita uh, apa tulis. Begitu ketika ketika kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama kita mencarinya. Dan kita menghitungnya sampai 99. Yang kedua memahami maknanya. Allahu Akbar. Dan mengamalkan wal amalu kata beliau. Dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, memahami maknanya ar-razaq, Allahu Akbar. Makanya di sini perlu kita memahami makna asma'ul husna. Ya, makanya subhanallah buku yang sangat bagus dalam hal ini yang yang mutaakhir yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ha 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 hafizahullah itu Fiqih Asmaul Husna. Sangat bagus sekali. Allah Akbar digali ya digali isi kandungan dan makna setiap nama Allah Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, apa itu Ar-Razzaq. Allah Akbar. Ya, lalu setelah itu kita meng, me, 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 apa, melakukan konsekuensinya. Di antara konsekuensi Asmaul Husna adalah Masya Allah, kita menghambakan diri kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Naam, kita semakin mengenal Allah ya, dan subhanallah ya Allah dan semakin berpengaruh nama-nama Allah pada darah, darah dalam penghambaan dan sifat-sifat kita ya penghambaan dan sifat-sifat kita kita menyembah Allah kenapa menyembah Allah karena dia karena yang bernama Allah hanya Allah Allah artinya yang al yang berhak disembah kenapa kita minta rizki hanya kepada Allah karena yang rozakannya Allah kenapa kita meminta keselamatan kepada Allah karena yang assalamu Allah ya lalu juga kita bersifat juga ya berpengaruh kepada sifat kita Allahu Akbar ya begitu takut kita kepada Allah begitu cinta kita kepada Allah karena kita tahu mengetahui Allah maha -ma 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 mendengar maha -ma melihat kita takut kepada Allah ya kemudian masal muslimin ya juga subhanallah ada sifat-sifat nama-nama -sifat, ad, Allah yang Allah suka kalau kita ya memiliki Uh, apa uh, Kalau uh, nama tersebut berpengaruh kepada kita, contoh Allah di antara namanya Al-Jawad, yaitu Derma. Allah juga sangat suka, men orang, orang, apa, hambanya yang berderma. Allah di antara namanya Al-Afu, pemaaf. Allah juga suka, Yuhibbul afwa, orang-orang yang memaafkan. Ya Allah, sa allah juga rahim, sayang. Allah juga, ya, sangat suka orang yang rahim. Allah itu rauf, lembut ya Allah juga orang-orang yang rebut maka di sini ada pengaruh nama tersebut kemudian masuk ma muslimin yang ketiga kita beribadah eh, berdoa dengan nama tersebut berdoa dengan nama tersebut walillahil asmaul husna fad'u biha ya naam bagi Allah memiliki nama-nama yang husna maka berdoalah dengan nama-nama tersebut Makanya subhanallah ma'asul muslimin. Doa itu terbagi dua kata ulama. Ada doa masalah yang sifatnya meminta. Maka sangat bagus kita bertawasul dengan nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Gofar Ya Karim, Ya Sattar, Ya Sitir, Ya Daljar, Ya Hayu, Ya Qayyum. Ya kita berdoa kepada Allah lalu sebelumnya nyamat nyambat namanya. Ya apalagi juga termasuk berdoa ya disesuaikan dengan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan namanya. Kebutuhan sesuai dengan namanya. Contoh kita minta rezeki kita panggil Ya rezak Ya kita minta berkekuatan, kekuatan Ya Qawi. Minta disayangi Ya Arhamar Rahimin dan seterusnya. Ya maka ini kita berdoa termasuk tadi menghambakan diri berdoa dengan apa uh, berdoa yang sifatnya ibadah di mana kita menghambakan diri dengan kekuatan ma'rifat kita dengan nama Allah. Nah, adapun maasul muslimah yang ditanyakan. Nah, itu makna eh, apa tadi ya? Kata Nabi siapa yang menghitungnya dijamin masuk surga. Adapun maaf subhanallah ya yang uh, nah, sebagaimana yang ditanyakan membaca dengan rutin nama-nama tersebut per nama Rahman, Rahim, Malik, Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Abu al Sembilan 99 anak dirutinkan, ya, didawamkan, bahkan dijadikan sebagai zikir setiap ba'da salat. Tentunya ini perlu contoh, perlu tuntunan. Sementara dalam literatur baik Quran maupun sunnah maupun para sahabat dahulu di dalam zikir-zikir mereka setelah salat, ya mereka tidak yaitu melakukan hal yang demikian, tidak menyembuhkan hal yang demi demikian. Maka alhamdulillah ya kita cukup dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sholat yaitu ada dikir yang Nabi ajarkan. Ya, ada dikir yang dari mulai istighfar sampai kita membaca yaitu al falaq dan anas. nas Kemudian masal muslimin rahimakumullah uh, juga berkaitan dengan menyebut nama Allah ibu-ibu dan ikhwas sekalian. Menyebut nama Allah ini ya secara sunnah tidak ada tuntunan dan literatur dari nabi yaitu ketika menyebut nama Allah hanya sekedar menyebut nama, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Mu'aymin, Aziz. Tidak. Ya. Namun menyebut nama Allah itu imma ketika kita berdoa tadi itu ya Ar-Rahman, Ya Dzal Jalal, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Badud, Ya Dal, ya, 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 ya apa dan seterusnya, Ya Ghafur, Ya Karim, Ya Sitir, Ya Dzal Jalil Ikram, lalu kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi nyebut nama Allah itu dalam prakteknya ketika berzikir dengan nama Allah, satu ketika kita minta pertolongan, kita berdoa. Contohlah, maaf ya, perumpamaan Allah lebih tinggi lagi. Ada orang ditanya, siapa namanya Ibu? Fatimah misalkan. Fatimah, 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 kata Fatimah apa? Fatimah, Fatimah, Fatimah apa? Ya, nyebut-nyebut nama Allah sekedar nyebut namanya, maka tidak manfaat. Maka ya menyebut nama Allah ketika kita ada keperluan. Ya, ya arhamar rahimin irhamna. Ya ghafur ikfir lana dunubana. Ya rezaq yang memberikan rezeki, berikanlah kami ke rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Dalam rangka mentauhidkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimi. Ya, dalam rangka mentauhidkan Allah. Ya? Allah. Kita sebutkan namanya dalam rangka mentauhidkannya. Yang kedua dalam rangka mengingat Allah yaitu dengan mensucikan atau membesarkan Allah. Makanya lihat kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, dan menangkap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebut nama Allah dengan berzikir dikir dengan dikir-dikir yang di situ ya ada pensucian, pengagungan ya kepada dan pemujian kepada Allah Subhanahu taala. Adapun tadi ya, apalagi maaf ya sampai dinyanyikan, apalagi sampai ayat dengan alat musik, ya dengan alat musik dengan kurnya laki-laki dan wanita dengan keindahan suaranya dinyanyikan ada nyanyi asmaul husna yang menyebutkan sekedar menyebutkan nama ya ini tentunya ya butuh contoh butuh dalil butuh petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya dan dari praktek para sahabat sementara tidak dilakukan hal tersebut ya di zaman sahabat. Adapun anda sekedar mencari tadi dari Al Qur'an dan Sunnah 99 nama is oke okay, bagus ya kita cari. Adapun prakteknya tidak dengan cara berdikir menyebutkan nama persatu apalagi menentukan waktu khusus setelah sholat ya ini tidak dipraktekkan oleh para sahabat tadi ya menyebut nama Allah imma dengan kita berdoa kepadanya ya rahman ya rahim atau kita mentauhidkannya la ilaha illallah atau kita memujinya ya dengan mensucikan Allah subhanallah dengan membesarkan Allahu akbar dengan bunga, dengan yaitu uh, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ya Allah alam sekali lagi maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk menentukan nama-nama tertentu ya atau sekedar nyebut nama ya basir ada orang pak bu ya ada orang misalkan naudzubillah ada sebagian mengatakan kalau ingin sembuh katanya baca aja seribu kali ya basir dari penyakit matanya ya basir ya basir ya basir ya basir ya basir ini cara seperti ini, tidak ada tuntunan Nabi SAW apalagi nyebutkan sekian ribu sekian ratus ini tentunya butuh contoh butuh tuntunan nah dan sementara tidak ada tuntunan praktek seperti itu dari Nabi dan para sahabatullah alaihi jazakumullah khairan kami sampaikan kepada ustaz yang telah memberikan syarah jawaban yang sangat bermanfaat dan rinci demikian ibu Siti Aminah di Jember semoga jawaban ustaz bermanfaat dan apa yang ditanyakan telah terjawab para qallifik wa jazakillahu khairah kami yang selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat ada beberapa pertanyaan yang sama kami eh, angkat pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz bagaimana memberikan penjelasan dan mendudukan e, dari pemahaman yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul beliau juga bisa memberikan dan membagi rizki dengan jah atau dengan kemuliaan zatnya, sebagaimana beliau juga e, memiliki kemanfaatan dalam perkara bumi dan alam secara umum. Uh, dan ini juga didasarkan atas analogi bahwa kesatuan syahadat persaksian kepada Allah dan juga persaksian kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kalimat. Mohon uh, penjelasan dan nasihatnya jazakumullah khairah. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, maasul muslimin, Allahu Akbar. Wajib kita yakini dan kita eh, pertama wajib kita yakini bahwasanya dua kalimat syahadat hak. Allah. Ya, pernyataan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka selain Allah adalah makhluk. Eh, makhluk. Hamba. Termasuk hamba adalah. Yaitu wa'adna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan di antara rukun Muhammad Rasulullah. bahwasanya Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Hamba dan Rasulullah. Sebagaimana kata Nabi, Ya nasara ibnu maryam. Ya jangan kalian berlebihan kepada aku. Ya, gulu, itra dalam meyakini atau memuji aku. Sebagaimana telah melakukan gulu berlebihan orang-orang Nasrani kepada Ibnu Maryam. Sampai diangkat memiliki kederajat yang tidak seyogianya. Itu derajat ketuhanan, anak Tuhan. Memberikan manfaat, bisa menolak madarat. Bahkan bisa menyambungkan doa kepada Allah ya inama anak abdun aku tuh hamba biasa seperti kalian ya makanya lihat antum baca dalam hari Jumat surat al kahfi di akhir al kahfi apa kata Allah kul inna ma'ana mislukum katakanlah Muhammad kepada umat umatku kepada manusia inama ma'ana basharun mislukum aku ini basar manusia seperti kalian seperti kalian basharun mislukum makan minum buang air sakit bahkan wafat ya katakan kata Allah amliku lakum naf'an wala darran. ya katakan Muhammad kepada umatmu kepada umat manusia bahwa aku tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat ya maka Rasulullah SAW Masa muslimi, abdullahi warasul, wa rasul, hamba dan Rasul Allah, hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan, yang tidak boleh kita angkat kepada derajat ketuhanan, nam, dan Rasul adalah, dan Rasul yang wajib kita taati, karena dia memiliki mengemban amanah risalah langsung dari langit ya untuk menyampaikan risalah yang sifatnya perintah dan larangan kabar-kabar tentang apa yang Allah cintai Allah yang Allah yang benci Allah perintahkan dan larang maka kita wajibnya atiullah wa atiur rasul kewajiban kita yang sama adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan mengangkat Rasul kepada derajat ketuhanan. Maka masal muslimin tadi ya keyakinan Rasulullah dengan jahnya betul Rasulullah punya keagungan di sisi Allah. Allah katakan warafanalakadikrak, kami angkat yaitu penyebutanmu. Allah angkat derajat para nabi termasuk Rasulullah SAW. Ya, tapi pada ranahnya yaitu ranah manusia, ranah makhluk yang diatur Makhluk itu Rabbul Alamin. Apa sih alam itu? Alam itu segala sesuatu selain Allah. Termasuk seluruh Nabi adalah alam. Yang hakikatnya diciptakan, dimiliki, dan diatur. Sementara Allah yang menciptakan, yang memiliki, dan mengatur. Maka subhanallah ya ketika ada keyakinan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki juga dengan keagungannya yang menyertai Allah misalkan dalam memberikan manfaat dalam memberikan rezeki ya dalam dalam menolak madarat dan segala-galanya maka di sini naudzubillah itulah jenis kesyirikan itulah keyakinan yang bakti, itulah yang diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika ada seorang uh, hamba sahaya dia bersenandung di depan Nabi kata dia wa fina nabiun ya'lamu ma ya di tengah kita ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi yang e hari esok kata nabi kot kot diam diam ya berhenti kau berhenti kau jangan kau ucapkan itu ya kullu a'lamul ghaiba ya uh, kul uh, apa uh, law kuntu a'lamul ghaib kata Nabi Allah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an andai kata aku mengetahui yang gaib lastaqtsartu minal khair wa ma masani yasu ini saya aku akan banyak mengetahui apa melakukan kebaikan dan tidak ada keburukan yang mengenai aku dan para nabi naam memang diberikan pengetahuan yang gaib itu pun dengan kabar dari Allah bukan mengetahui sendiri ya dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala ya ma'aka asal muslimin Allah yang hak memiliki rububiyah hanya Allah yang menciptakan yang memberikan rezeki yang memberikan keselamatan yang memanjangkan umur yang mematikan yang menghidupkan yang menurunkan hujan Ya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berbuat di alam semesta makanya tadi tauhid rubu, nah ketika keyakinan itu disandarkan kepada nabi oh karena itu ada banyak ikhwan subhanallah kalimat-kalimat yang maksudnya memuji nabi tapi terjerumus kepada gulu ya yaitu berlebihan kepada nabi contoh ya na'am ada sebagian mereka memuji nabi Ya Allah bersalawat dan salam kepada Tuhan kami yaitu uh, apa kepada Tuhan kami dengan yaitu, uh, Muhammad dengan salat dan salam sempurna alladzi tanhallu yang dengan Tuhan kami Muhammad itu semua urusan bisa terbuka bisa beres ya wa tanfariju bihil semua kesulitan bisa terbuka wa gomam dan dengan nabi hujan bisa diturunkan wah ini masalah Masya Allah. Ya ini pujian yang lebay yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan sebagian mereka bertawasul Wabil hadi rasulillah kami bertawassul dengan pemberi petunjuk ya Rasulullah. Bil Mustafa balik makasidana. Ya Allah dengan perantaraan Mustafa sampaikan seluruh maksud kami. Ini semuanya adalah kalimat-kalimat yang seyogianya tidak keluar dari seorang muslim. Dengan menjadikan Nabi sebagai perantaraan kepada Allah ketika berdoa. Dengan meyakini Nabi bahwasanya Nabi punya uh, 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 apa punya andil dalam uh, sesuatu yang manfaat dan sesuatu terhindarnya madarat di alam semesta ini bisa menurunkan rizki ya bisa memberikan manfaat bisa menyehatkan dan seterusnya lah ya itu semua adalah kebatilan keyakinan yang batil akhi jah nabi ya keagungan nabi tidak sampai mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan sehingga layan Nabi itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Andai kata Nabi bisa memimpin, mem, 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 menolak madarat pada dirinya. Contoh lihat ketika perang Uhud, Nabi terluka, Nabi bahkan geramnya pecah. Andai kata Nabi, ya memiliki apa yang mereka yakini ini saya Nabi. Ya, jangan untuk orang lain, untuk dirinya saja Nabi tidak bisa. Sujud rubaiyah itu apa? Ya, terluka kepala Nabi dan juga geramnya pecah Nabi sallallahu alaihi wasallam. karena yaitu di, di, apa yang dilakukan oleh orang, musik ya, ya, musyrik di zaman itu. Subhanallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memanfaatkan pada dirinya untuk dirinya bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang orang lain. Termasuk di hari ini, Rasulullah sudah di alam yang berbeda, maka na'am ya tidak boleh kita pun datang kepada kuburan Nabi ya, ya Rasulullah ya Rasulullah syafi'na 'indak sya Allah berikanlah syafaat kami kepada Allah apa syafatmu, di di sisi Allah dan seterusnya ini semuanya adalah bentuk berlebihan gulu dan gulu itu adalah sebab kekufuran anak Adam dari semenjak dahulu sampai hari ini nah penjelasan dan jawabannya barakallahu fik demikian peninggal yang bertanya dengan pesan singkat semoga bermanfaat dan pendengar dan pemirsa ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai ikhtiar Ustaz. Silahkan. Fadil Ustaz Ihsan dan Ikhwan di dan seluruh kaum muslimin, Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita ya dari pembahasan kita di hari ini. Insya Allah pertama ya tentunya kita memaknai wajib mengetahui makna tauhid ya supaya kita tidak salah. Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi terjemah kepada kesyirikan. Kenapa? Karena tidak memahami makna tauhid ya fa'lam fa ketahuilah ketahuilah pahamilah maknailah ya pahamilah maknanya la ilaha illallah wa Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah ya dan minta lampu. maka makna tauhid jelas tadi hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah ya dalam kekhususan dia baik dalam urusan rububiyah bahwasanya yang berbuat di alam semesta ini, khususnya yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam semesta, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan hanya Allah, maka dialah satu-satunya yang berhak memiliki yaitu uh, uluhiyah, yaitu keberhakan disembah kalau gitu tidak ada yang berhak disembah oleh kita kecuali oh, Tidak ada batu, tidak ada jin, tidak ada nabi, tidak ada malaikat, tidak ada apapun yang kita serahkan sesembahan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah makhluk, satu sama dengan kita. Lalu kita Masya Allah mengagungkan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya karena Allah memiliki nama-nama yang sangat husna, yang sangat baik dan sifat-sifat yang sangat mulia dan semakin kita mengenal nama Allah semakin kita akan dekat dan paham siapa Allah subhanahu wa taala dan semakin tinggi kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa taala maka itulah yaitu hakikat tauhid ketika kita ingin mentauhidkan Allah tidak akan lepas dari tauhid ar uluhiyah dan asma wa sifat sebagaimana bimbingan para ulama sunnah wallahu taala alam mohon maaf itu yang bisa kita sampaikan di sore hari ini semoga bermanfaat adanya bagi kita kita semua menjadi amal soleh bagi kita dan semoga Allah mengangkat derajat kita Allah mengumpulkan kita dalam keriduannya di dunia dan akhirat Allahu taala alamussalam Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh